Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengingatkan semua pihak untuk tidak pernah lengah dalam penanganan pandemi COVID-19. Lakukan penanganan pandemi COVID-19 dengan kolaborasi lintas sektor dan penuh kehati-hatian. Jangan lengah, tetap waspada. Jika tidak, maka tren kasus yang sudah melandai saat ini akan kembali meningkat dan berpengaruh terhadap perekonomian kita, kata Presiden Jokowi. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo saat memberi pengarahan kepada Gubernur Aceh dan Forkopimda Aceh serta para bupati wali kota se-Aceh di Anjung Monmata Komplek Meligo Gubernur Aceh, Kamis 16 September 2021. Kegiatan ini juga diikuti oleh para wakil bupati dan wakil wali kota se-Aceh dan Forkopimda Kabupaten Kota secara virtual di daerah masing-masing. Presiden menambahkan, jika tren kasus COVID-19 tidak turun, maka perekonomian akan jatuh karena semua sektor akan terimbas terhadap berbagai upaya pengetatan dan pembatasan yang harus diambil oleh pemerintah. Presiden Jokowi juga mencontohkan kasus di Amerika Serikat, di mana masyarakatnya sudah 60% divaksin. Namun karena lalai dan lengah, saat ini tren di sana meningkat lagi menjadi di atas 100 ribu kasus per hari. Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga mengingatkan Pemda di seluruh Aceh untuk meningkatkan realisasi serapan anggaran daerah.